Okey, dan seterusnya para penonton, kita nak bawakan kepada anda bingkisan batik tradisi Pahang. Yang ini menggunakan cop dan juga canting, dan juga warisan ini masih lagi dikekalkan dengan penggunaan cara tradisional. Apa kata kita saksikan sekarang? Jom. Selamat pagi Malaysia. Pengalaman lebih 40 tahun dalam perusahaan batik, Ahmad Ashari Abdul Malik mengekalkan teknik membuat batik menerusi teknik canting dan blok, memberi keaslian kepada nilai tradisi batik Pahang. Bagaimanapun, seiring kemajuan teknologi melukis batik kini, semakin mudah dengan penggunaan mesin pencetak. Ini berikutan industri batik mengalami kekurangan tenaga kerja mahir yang berkebolehan dalam melukis batik. Sekarang memang makin berkurangan disebabkan oleh pekerja. Memang pekerja dah berkurangan sampai 80% daripada sebelum ini. Ahmad Ashari tetap mengekalkan pembuatan batik blok dan mencanting dalam usaha memelihara keaslian batik asli dan elemen tradisi dalam setiap cetakan batiknya. Meski berdepan arus kemodenan, evolusi pembuatan batik pasti berkembang, namun keaslian dan cara pembuatan tradisi ini akan terus dikekalkan. Masih memerlukan bantuan dan support kepada kerajaan untuk meneruskan warisan ini untuk generasi akan datang.